itu yang banyak jualan sate. Huh? Papua. Suku Papua. Yang jualan sate kok Papua. Yang jualan sate, yang banyak jualan sate, pulaunya di dekat pulaunya di dekat Surabaya itu loh, di atas Surabaya. Kelahiran banyak anak yang lahir di wilayah Sarawak.
Kita patut bahagia dan bangga. Saat ini mereka telah mempunyai akta lahir. Mohon berikan sambutan tepuk tangan ya. Ini adalah perhatian Presiden Republik Indonesia terhadap kita warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Untuk pengakuan dan kehadiran negara Indonesia. Terima kasih yang sangat mendalam untuk Bapak Presiden Republik Indonesia untuk perhatiannya bagi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Duta Besar, Pak Konjen, dan seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Miri. Mana yang ada yang dari Miri, mana? Yang dari Bintulu. Yang dari Kucing. Ini kok banyak banget. Saya pikir yang berada di Miri, Bintulu, Kucing, dan Sibu. Mana Sibu? Kok ya banyak banget warga kita yang ada di sini. Ini yang banyak kerja di mana? Di sawit. Apalagi? Ya, saya enggak dengar. Yang pertama saya mau titip, ini. Semua yang berada di sini, baik di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Kucing, semuanya harus pegang paspor. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang belum pegang paspor, segera urus di Konjen. Saya sudah perintahkan kepada Dubes, ke Pak Dubes, Pak Rusdi Kirana, agar semua yang berurusan dengan paspor itu dipercepat. Tidak ada pungutan lain selain harga yang resmi. Saya sudah sampaikan Pak Dubes, Pak Konjen, hati-hati urusan paspor. Harus dilayani yang cepat. Tidak ada pungutan-pungutan yang lain selain harga resmi yang ada. Awas kalau ada yang main-main masalah ini. Saya tidak mau warga kita, rakyat kita tidak pegang paspor gara-gara ada yang main-mainin masalah paspor. Yang kedua yang berkaitan dengan akte kelahiran. Anak-anak yang lahir semuanya tolong diurus akte kelahirannya. Di Konjen, semuanya diurus agar nanti kalau sudah dewasa ada pegangan hukumnya, ada akte kelahirannya, mau sekolah juga tidak ada masalah karena pegangannya ada. Hati-hati, saya sudah titip tadi bisik-bisik ke Pak Konjen, saya perintahkan ke Pak Dubes agar urusan masalah akte kelahiran ini diurus yang secepat-cepatnya agar semua anak-anak kita pegang akte kelahiran. Yang belum mempunyai anak enggak ngerasakan. Yang sudah punya anak ngerasakan, kalau enggak punya akte kelahiran nanti sekolah juga kesulitan kita. Ngurus nanti ngurus entah ngurus dokumen paspor, ngurus yang lain juga akan sulit. Tolong anak-anak kita berikan yang namanya selembar kertas, yang namanya akte kelahiran. Tadi sudah kita serahkan secara simbolis saja, tapi yang belum memiliki segera diurus ke Konjen. Akan saya ikuti proses ini agar anak-anak kita semuanya pegang yang namanya akte kelahiran. Yang ketiga yang berkaitan dengan sekolah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita, anak-anak tenaga kerja kita yang berada di sini, baik di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Kucing,
semuanya harus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Yuyanto, kerja dari Sibu. Dari Sibu. Siapa tadi namanya? Ari Yuyanto. Ari, ya. Sari dari Sibu ya. Di Indonesia di mana? Asal dari Semarang, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Ya. Kerjanya di apa? Sawit. Sawit. Kerja apa itu di sawit itu? Maintenance. Hah? Maintenance. Spray. Apa tuh? Spray apa maksudnya? Hah? Spray rumput. Maksudnya spray rumput tuh ngapain? Di lorong-lorong sawit. Hah? Spray pakai apa? Lorong sawit. Nyepre pakai apa? Pakai tupang. Oh, nyemprotin biar apa? Bersih. Oh, biar bersih. Berarti apa? Kerja dari pagi jam berapa nyepre-nyepre gitu? Pagi master call pukul 6. Pukul 6. Itu langsung sudah pegang spray gitu? Pagi masih berangkat dekat lokasi pukul 7. Oh, pukul 7 berangkat. Terus? Terus baru kita mulai kerja bareng-bareng. Jam berapa? Pukul 7:30 lah kita mulai. 7:30 pegang. Ini pakai ini, terus spray. Sampai jam berapa nyepray? Itu kadang sampai pukul 2 paling lama. 2 siang. Oh ya, setelah itu balik ke base camp. Hmm. Itu aja kerjanya, nyepray aja. Sama mupuk. Mupuk itu gimana caranya mupuk? Jadi ini ada pohonnya dipupuk sekitarnya tiap hari mupuk gitu. Ya kalau itu ikut program pusingan 1 tahun 3 kali. 1 tahun dipupuk 3 kali. Biar apa kok dipupuk itu? Biar buahnya banyak. Biar buahnya banyak. Ya tahu lah. Ari, kalau boleh tanya ya. Gajimu sebulan atau sehari atau seminggu berapa? Sebulan, udah. Satu bulan. Kalau boleh saya bertanya, sebulan gajinya berapa? 1.500. Berapa? 1.500. 1.500 apa? Ringgit. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. Oh ya, gede banget ya. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Kalau yang manen berapa? Yang manen itu kadang bisa 2.000 lebih. Oh, kalau yang manen bisa 2.000 lah. Kenapa kamu gak ikut manen? Gak berani. Hah? Oh, gak berani. Resikonya besar. Hah? Resikonya besar apa? Kenapa manen aja kok resiko? Sabit itu. Pakai? Sama pap tinggi 12 meter. Kita sabit itu. Ya enggak kan hanya gini-gini kan? Berat, Pak. Oh, berat. Masih muda, berat-berat. Oke. Terus kalau itu gaji 4,5 juta. Terus dipakai untuk makan dan rumah berapa itu? Atau sisa berapa sebulan? 1.000 lah kirim ke rumah pengidap. Sisanya 1.000 bisa dikirim? Oh ya gede dong. Ya alhamdulillah. Waduh, kalau 1.000 kan 3 juta kan? Ya gede. Ya udah. Udah berapa tahun bekerja di sini? 8. 8 tahun? Oh ya. Nah. Masih apa Pancasila enggak? Alhamdulillah hafal. Masih hafal? Ya berarti enggak jadi. Sekarang pertanyaan saya. Tadi saya sampaikan, negara kita Indonesia ini memiliki 17.000 pulau. Kita memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 5 saja pulau yang kita miliki. Gampang. Jawa. Satu, mana? Jawa.
Hah? Pulau Jawa. Pulau Jawa, betul. Dua. Kalimantan. Pulau Kalimantan, tiga. Bali. Pulau Bali, empat. Papua. Pulau Papua, betul, lima. Sumatera. Pulau Sumatera, ya udah. Ya, ternyata meskipun di luar negeri masih pinter-pinter, masih apa Pancasila, alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi bisik-bisik. Bisik-bisik dapat sepeda enggak, Pak? Ya udah, sepedanya diambil. Sana. CLC enggak? Anak, silakan maju anak, satu. Satu anak aja, maju cepet. Satu anak saja, maju cepet. Satu anak. Satu anak. Udah, cukup. Ya, silakan dikenalkan namanya. Dekat-dekat sini, Nak. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza. Nur Hafiza. Nur Hafiza. Ya. Ya. Ya, silakan Nur. Sekarang kelas berapa, Nur? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Umur berapa? 12 tahun. Umur 12 tahun ya. Pas setelah nanti SD mau kemana? Sekolahnya? Ke Indonesia. Hah? Ke Indonesia. Di apa, SMP di Indonesia gitu? Ya. Di mana? Di Palopo. Hah? Di Sulawesi Selatan. Di Palopo? Ya. Oh ya, udah. Berarti SMP-nya nanti di Palopo. Ya. Orang tuamu udah setuju kamu sekolah di SMP di Palopo? Ya. Sudah. Di Palopo nanti dengan siapa? Di Palopo nanti sekolahnya tempat tinggal di mana? Sama Maci. Sama Manci? Iya. Siapa tuh Manci itu? Tante. Hah? Tante. Tante, oh tante Manci, tante. Ya udah. Sekarang kan kamu kelas 6. Nur kelas 6 ya? Iya. Ya. Tadi saya sampaikan negara kita adalah negara besar. Kita ini memiliki 714 suku. Saya tanya negara lain, saya belum tanya ke Malaysia punya berapa suku. Singapura itu memiliki 4 suku, Indonesia 714 suku. Saya tanya ke Presiden Afghanistan, berapa suku yang dimiliki Afghanistan? 7. Indonesia 714. Betapa negara kita ini negara besar, negara yang sangat beragam, negara yang agamanya juga berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, tinggal di pulau yang berbeda-beda. Tetapi alhamdulillah kita tetap, sampai sekarang kita tetap satu, tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Enggak ada yang berantem, enggak ada yang bertikai, kita tetap rukun. Ya, tapi dikit-dikit gesekan kecil-kecil enggak apa-apa. Tapi segera rukun kembali. Nur, tadi saya sampaikan, kita memiliki 714 suku di Indonesia. Sebutkan suku Bugis. Tiga saja, udah tiga saja, gampang. Suku Bugis. Suku Bugis, satu, betul, dua. Makassar. Suku Makassar. Suku Makassar, ya ada, Bugis ada, Makassar ada, betul. Jangan yang Sulawesi yang ke Palopo. Suku Palopo. Suku Palopo. Nah, yang lain yang di luar Sulawesi, oh suku banyak banget kok. Saya. Ini saya ini loh. Suku apa? Jawa. Saya suku Jawa. Betul, yang lain sebut lagi. Apa suku apa lagi yang ada? Itu yang banyak jualan sate. Hah? Papua. Suku Papua. Yang jualan sate kok Papua. Yang jualan sate, yang banyak jualan sate, pulaunya di dekat pulaunya di dekat Surabaya itu loh, di atas Surabaya.
Tahu, enggak tahu. Suku Madura. Ya. Atau yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Sumatera Barat ada suku apa? Tahu enggak? Sumatera Utara, tahu? Yang Horas gitu. Suku apa itu? Suku apa? Yang Horas, Makassar. Suku Batak. Udah, terima kasih. Udah, tadi udah nyebutkan tiga kok. Ya, udah. Masih. Oh, sepedanya masih diambil, udah. Ya, sama-sama. Oh, jualan sate kok suku Papua. Ya, baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kembali saya menitipkan pada saudara-saudara semuanya agar yang belum pegang paspor segera urus di Konjen. Saya tadi tanya ke Pak Konjen, bayarnya berapa sih untuk ngurus paspor? 120 ringgit. Segera itu diurus. Agar kita bekerja juga enak, agar kita punya pegangan yang naik paspor, sehingga dalam bekerja, dalam berurusan dengan hal yang bersifat administrasi kenegaraan itu betul-betul semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa juga tadi anak-anak kita urus yang namanya akte kelahiran, seluruh anak-anak kita begitu lahir segera urus akte kelahiran di Konjen. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat bekerja untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Marilah kita jaga nama baik negara, negara kita Indonesia di mata negara-negara lain. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia atas arahannya buat kita semuanya. Sekali lagi untuk Presiden Republik Indonesia, kita berikan sambutan tepuk tangan yang sangat meriah. Indonesia!